Selamat pagi. Kembali sharing. Basically saya hanya pengen ngasih tahu gimana sih saya masang stok lem yang bisa berkedip di MT25 saya. Nah, ini stok lemnya. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya flasher saja ya. Ini aftermarket ya, bukan original MT. Mereknya X-Case 12,8, speknya 60 sampai 200 C per M. Ini artinya flasher ini mendukung 60 sampai 200 kedipan per menit. Karena kita lihat di sini ada potensionya di bawahnya. Simpel saja sebenarnya. Kita tinggal lihat kakinya. Ada B dan L. B ini artinya baterai dan L ini lampu ya. Jadi kita lihat kalau ini yang saya lakukan sebenarnya hanya memutus jalur positif dari lampu rem ke aki. Jadi kalau kita lihat sekarang, kabel warna kuning ini saya gabungkan dengan lampu yang dari flasher. Ini adalah kabel kabel yang ke arah aki, dan yang hitam ini adalah kabel yang ke arah massa ya. Jadi basically kalau lampu mau hidup harus terhubung dengan aki dan massa atau negatif. Sementara kabel yang arahnya ke aki saya putus dengan flasher ini. Simple sebenarnya ya, mudah dilakukan sendiri dan dipastikan aman. Ini sebenarnya ini adalah soket lampu belakang ya. Ada tiga warna, hitam massa, kuning ini khusus untuk mengaktifkan stop lamp, dan yang biru adalah lampu kotak. Jadi kita pilih tentunya yang kuning ya. Begitu kira-kira. Sekian. Begitu, sekian. Terima kasih. Selamat pagi.